Hai semua, kembali lagi di Tufadia Kais. Di video kali ini aku mau bikin cemilan dari pisang. Jadi untuk kalian yang punya pisang udah item, jangan dibuang ya, kita bikin cemilan enak. Bisa juga dijadikan ide jualan. Sebelum nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial kamu. Terima kasih. Untuk bahannya, di sini aku pakai 6 buah pisang uli. Kita kupas semuanya. Untuk jenis pisangnya terserah mau pisang apa, tapi di sini aku pakai pisang uli. Kemudian tambahkan sedikit garam. Tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Ini aku pakai tepung yang kiloan aja, nggak apa-apa. Kemudian kita haluskan menggunakan sendok. Kita tekan-tekan sampai pisangnya halus. Tambahkan 2 sendok makan margarin. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita siapkan daun. Ini aku lap dulu daunnya agar bersih. Kemudian masukkan adonan pisang ke dalam daun pisang, kira-kira 1 sendok makan. Kemudian kita bungkus. Siapkan panci untuk mengukus, pastikan air dalam panci mendidih ya. Kemudian kita kukus selama 20 menit. Setelah 25 menit, kita angkat, kemudian kita sajikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial kamu.